5 sungai paling berbahaya di dunia. Wharf hingga Potomac, sungai-sungai tertentu dianggap berbahaya karena berbagai macam alasan. Sungai-sungai berbahaya dalam daftar ini menunjukkan sebagian besar ancaman tersebut. Sungai-sungai ini adalah yang sungai-sungai terpanjang, terdalam, dan paling mematikan. Pertama, Sungai Wharf. Sungai ini berlokasi di Inggris. Aspek berbahaya dari sungai ini adalah terowongan-terowongan tersembunyi di tepiannya yang bisa menyedot orang masuk ke dalamnya. Kedua, Sungai Congo. Sungai ini berlokasi di Afrika. Aspek berbahaya dari sungai ini adalah kedalamannya yang sangat dalam dan banyak jeram serta air terjun di sepanjang aliran sungai ini. Ketiga, Sungai Nil. Sungai Nil berlokasi di Afrika. Aspek berbahaya dari sungai ini adalah di dalamnya terdapat banyak pemangsa dan hotspot nyamuk yang membawa penyakit. Keempat, Sungai Amazon. Sungai Amazon berlokasi di Amerika Selatan. Aspek berbahaya dari sungai ini adalah adanya berbagai macam hewan yang sangat berbahaya di dalamnya. Jadi tidak mengherankan, Sungai Amazon masuk dalam daftar sungai paling berbahaya di dunia ini. Kelima, Sungai Potomac. Sungai ini berlokasi di Amerika Serikat. Aspek berbahaya dari sungai ini adalah airnya yang deras dan arus bawah. Meskipun permukaan Sungai Potomac tampak menyenangkan, perairan sungai Amerika ini jauh dari aman. Air mengalir dengan cepat di antara batas-batasnya.